Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel, channel yang membahas tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office, trik-trik komputer, dan review handphone lawas. Jadi pada malam hari ini saya akan mengangkat topik khusus aplikasi pendidikan ya teman-teman. Jadi untuk aplikasi topiknya itu adalah aplikasi tentang pendidikan, maka video yang akan saya bagikan kepada teman-teman operator di seluruh Indonesia yaitu cara mengecek atau menemukan NISN siswa secara online. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara menemukan NISN siswa ya teman-teman di dunia internet. Oke teman-teman operator di seluruh Indonesia, kita langsung ke tutorialnya. Jadi pertama-tama kita harus connect dulu dengan internet. Setelah itu kita buka Mozilla Firefox atau teman-teman bisa juga menggunakan browser Google Chrome atau Opera Mini ya teman-teman. Setelah itu di browsernya teman-teman silakan ketikkan NISN kemudian enter. Nah sekarang kita sudah berada di website nisn.kemdikbud.go.id. silakan teman-teman operator klik pencarian nama. Nah kita klik pencarian nama, maka akan muncul seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk menemukan NISN siswa, teman-teman harus menuliskan nama siswa, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, serta teman-teman harus mengisi kode captcha, kemudian klik cari data. Kemudian di website ini juga teman-teman bisa memverifikasi atau memvalidasi NISN siswa yang sudah lulus. Jadi linknya ini yang berwarna merah, langsung diklik saja teman-teman. Oke, kita kembali ke tutorial bagaimana cara menemukan atau mengecek NISN siswa secara online. Nah sekarang kita adakan uji coba terlebih dahulu ya teman-teman ya. Saya akan mencoba memasukkan data siswa ya. Saya akan mencoba memasukkan data siswa teman-teman untuk kita apa namanya, kita cek NISN siswa tersebut ya. Saya mengetik ya teman-teman ya. Untuk kolom nama saya isikan ini ya, Rahmat Alvino. Kemudian untuk tempat tanggal lahir, tempat lahir itu kita langsung klik saja seperti ini, daerah Pinrang. Kemudian untuk tanggal lahir, nah di sini tanggal lahir, untuk mempercepat menemukan tahunnya kita langsung klik yang di bagian atas ini teman-teman, klik satu kali kemudian kita geser untuk ke tahun sebelumnya ya teman-teman ya. Ya misalnya seperti ini, kemudian saya klik Maret ya. Di sini kita tinggal menentukan tanggalnya teman-teman ya. Nah di sini ya kita, nah sekarang nama, tempat lahir, dan tanggal lahir itu sudah terisi teman-teman. Namun kita tidak akan bisa lanjut kalau kita tidak menuliskan atau mengetikkan nama ibu kandung ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal ketikkan saja. Nah sudah terisi, nama sudah ada, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu. Nah sekarang kita sisa mengisi kode captchanya ya, bukan captcha ya, kode captcha teman-teman ya. Sekarang kita tulis F kecil, K kecil, kemudian ya apa ini ya, ya P kecil aja dulu kita tes, kemudian B besar, kemudian R kecil, dan H kecil. Nah sesudah kita mengisi kode captcha, kita tinggal klik cari data ya, proses loading. Nah seperti ini tampilannya teman-teman ya. Jadi dengan menggunakan teknik seperti ini atau dengan menggunakan cara seperti ini, dengan memasukkan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua serta mengisi kode captcha, maka teman-teman bisa mengecek NISN siswa teman-teman ya. Jadi NISN nya ini 01471-7134 atas nama Rahmat Alvino, tempat lahir Pinrang, tanggal lahir 3 Maret 2010, jenis kelamin laki-laki, dan status aktif, aktif di sekolah teman-teman. Ya demikian ya teman-temannya, seperti ini cara untuk mengecek
NISN siswa. Kemudian di sini teman-teman bisa langsung melakukan scan barcode ya, untuk mengcopy atau mengambil data NISN yang teman-teman sudah cari tadi. Bagaimana teman-teman, mudah bukan? Nah, oke teman-teman, mungkin demikianlah tutorial singkat saya tentang cara menemukan atau mengecek NISN siswa secara online. Dukung terus channel Abil Mewa agar terus berkarya mengupload video hampir setiap hari. Prinsip yang terus saya pegang, remeh bagi kita terkadang luar biasa bagi sesama. Oke teman-teman, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.